Oke, selamat datang kembali di sini. Kita akan coba kembali membahas untuk event TOTS ya guys ya. Dimana kali ini kita klaim hadiah. Tadi ada yang dapat halan juga 112 dari Premier League ya guys ya. Hanya dengan mengumpulkan koin dan juga langsung menukarkan di bagian 103, ternyata Hoki bisa dapat halan sih. Oke sih kalau dapat halan. Di sini kita klaim untuk paket TOTS-nya. Dapat yaitu poin IPL TOTS. Nah, di sini untuk poin IPL sendiri bisa kita gunakan dan kita dapatkan di bagian sini guys ya. Oke, kita coba kerjakan dan coba tamatkan misinya meskipun masih panjang perjalanannya. Ada kurang lebih sekitar 49 hari durasi event di event TOTS kali ini. Nah, di bagian IPL ini banyak sekali yang hoki gacha di bagian 103. Nah, mungkin dari kalian juga sudah pada gacha, kalian dapat apa bisa komen di bawah guys ya. Nah, di sini untuk mendapatkan poin IPL TOTS, kalian bisa menyelesaikan di mode tantangan. Ini sama seperti di tantangan UCL ya guys ya. Kita perlu yaitu pemain TOTS sebagai syarat untuk masuk untuk menjalankan misi dan mendapatkan pemain. Nah, kita akan coba bahas nanti karena ini ternyata lawan player bukan lawan bot ya guys ya. Beda dengan di tantangan UCL. Untuk di mode tantangan IPL TOTS ini lawannya adalah player atau manusia asli bukan bot ya guys. Nah, jadi di sini banyak sekali yang hoki gacha di sini. Nah, kita coba lihat. Ini chance-nya juga lumayan kalau hoki, padahal di sini pemain TOTS 103 sudah terjamin, tapi ada yang hoki dapat halan bahkan 112 ya guys ya. Dan perlu diingat juga untuk pemain yang kita dapatkan dari sini, khususnya buat yang belum tahu, player yang suka jual beli, untuk yang kita dapatkan dari sini semua pemain tidak bisa dijual ya guys ya. Nah, untuk pemain yang kita tukarkan dari sini tidak bisa diperjualbelikan. Jadi di sini ada beberapa pemain yang bisa langsung kalian dapatkan ataupun kalian gacha terlebih dahulu di bagian sini. Nah, ini butuh kita coba yang ini saja. Untuk mendapatkan poinnya kita bisa mengerjakan misi untuk mendapatkan poin IPL TOTS. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah gacha dapat siapa saja. Untuk yang pemain 112 ini di kesulitan 1 dan kesulitan 2 guys ya. Untuk di bagian kesulitan 3 ini pemainnya 106. Butuh 150 poin. Untuk ini 50 poin, ini butuh 100 poin. Kita coba kerjakan misinya 24-24. Kita coba gacha yang 50 saja guys ya. Apakah dapat halan atau dapat lainnya? Kita gacha langsung, kita lihat pemain 103 paket TOTS atau pemain 112 yang kita dapatkan. Oke, inilah dia pemain TOTS dan boom, Jua Pedro ternyata hanya dapat pemain 104 ini. Oke, ternyata belum hoki. Kita selesaikan misi lagi. Dan di sini dibatasi ya guys ya, satu per satu. Jadi sini masih ada 1 per 0, 0 per 1. Oke, kita kerjakan misi untuk mendapatkan poin IPL TOTS dan kita tukar dengan pemain kalau hoki bisa dapat 112. Komen di bawah kalian dapat siapa dari pertukaran ini. Yang menggunakan koin guys ya, bukan yang menggunakan pemain. Apakah hoki atau malah ringgit? Ya, meskipun gratis.